Sil. Sekarang Bella nyuruh-nyuruh ibunya untuk datang ke sini. Aduh, itu perempuan benar-benar ya enggak mau malu banget. Gemes dia jadinya dia. Saya sudah muak dengan masalah Bella. Ngapain sih teriak-teriak di rumah orang? Gak malu? Hah? Nyari anak? Anak kamu sama cucu kamu udah saya usir dari sini karena mereka gak pantas tinggal di sini. Puas kamu tuh, berisik aja di rumah orang. Apa kamu bilang? Kamu mengusir Bella dan cucu saya? Iya, kenapa emangnya? Saya bersumpah buat kamu, Sylvia. Kamu dan anak-anak kamu akan menderita seumur hidup. Walaupun kamu menangis, Dar, atau kamu memohon-mohon sekali, itu gak akan merubah semuanya. Bahkan mereka akan semakin menderita. Dan kalaupun kamu punya segalanya, Sylvia, tapi kamu akan menjadi orang termiskin yang ada di dunia ini. Itu sumpahku sama kamu! Mama, Ma. Ma, udah, Ma. Lebih baik kita pulang sekarang ya, Ma, ya. Ayo, Ma, kita pulang, Ma. Dan kamu, Pak. Almarhum suami saya sangat menghormati Bapak. Tapi apa kenyataannya? Kamu memperlakukan keluarga Darman seperti ini, sahabat kamu sendiri. Ingat, kamu punya anak perempuan. Kamu akan merasakan apa yang seperti saya rasakan sekarang. Saya nggak akan pernah memaafkan kamu, Pak Arta. Nggak akan pernah. Papa dengar gak? Kurang ajar banget tuh perempuan nyumpahin kita. Nyumpahin keturunan kita juga. Terlaluan tuh perempuan. Apa aku telah mengambil keputusan yang salah? Kita tidak melakukan kesalahan, Pak. Justru kita lagi memperbaiki kesalahan. Itu yang benar.